Okay, tengok soalan nombor 6. Ya, berdasarkan plot batang daun yang diberi dah. Dah. Tulis dah titik-titik tu. Dah. Habiskan dulu. Habiskan titik-titik tu. Tapi kalau korang ada tempat-tempat cendol ke yang korang rasa terdekat dekat kat sini yang sedap, sajislah biasa pergi rasa ni. Cendol sawit tak nak lah. Cendol sawit tu mara sawit tu rasa sedap kan? Kita nak yang betul-betul cendol. Di sebelah tu kan cendol sawit. Dia pakai santan sawit. Macam dekat apa orang tak kena. Kan dia cendol? Ha, ya. Dia lain lah. Dia memang sedap sebab kandang dia sedap. Ha. Nanti dia pergi lagi. Okey, okey. Okey, dah eh? Muka surat 104. Berdasarkan plot batang daun yang diberi, uraikan serakan data tersebut. Serakan data tersebut tu apa benda serakan tu? Okey. Dia bagi table contoh tu kalau kau tengok table tu. Okey, dia bagi 5 6 5 6 1 1 11 12 16 22 23 24 25 30 34 38 4 4 1 kan. 1 tu maksudnya 1100. So maksudnya 1200 lah. 1900 lah kan. Okey. Dia bagi tahu kenapa dia bagi jawapan data berkumpul di sekitar median. Sebab dia maksudnya kalau kau tengok kat data tu tengah-tengah dia dua kan. Dia punya batang dia dua. Kalau kau tengok paling banyak dekat dua kan. Dua, tiga, empat, lima kan. Sebab tu dia punya data, data berkumpul di sekitar median. Sebab dia banyak dekat tengah-tengah. Okey. So, kau tengok sekarang soalan A. Data dia banyak berkumpul dekat 8 kan? Dekat 8 kan? Okay. Ni korang kena bagi tahu jawapan berdasarkan data. So, macam mana korang bagi jawapan untuk A tu? Okey. Dia banyak kat 8. Lepas tu dia banyak kat 8 tu kat 8 kat 8 lah. Okey. Jawapan saya, data berkumpul pada penghujung paling tinggi bagi disip. Data berkumpul pada penghujung paling tinggi bagi disip. Data berkumpul pada penghujung paling tinggi bagi disip. Okey, apa maksudnya? Ada nanti kerjaya kerjaya korang data analisis tau kan? Data terkumpul pada ya, pada data terkumpul pada penghujung paling tinggi bagi disip. Jangan main soal itu ambil ada je analisis pelaburan, jangan ambil soal itu atau itu kita kerja juga. Saya tak soal. Okey. Aku kena sendiri. Okey, ni kena dengar. Ni kawasan paling rendah. Ni kawasan paling tinggi. Data berkumpul pada penghujung paling tinggi bagi disip. Kau faham eh? Kena dari situ. Kalau kau tengok data banyak, penghujung paling rendah. Ni dia. Okey. Alright. Tengok soalan B. Ha, kalau kau tengok satu tu ada empat daun dia. Dua tu ada tiga daun dia. Tiga tu ada tiga daun dia. Empat tu ada empat daun dia. Lima tu ada tiga daun dia. Macam sama banyak je kan? Dia kurang je. Ha, tu tu yang baik. Data tersebar. Data tersebar. Secara sama banyak. Data tersebar secara sama banyak sepanjang bulat nilai. Sepanjang bulat nilai itu tak penting, tak tulis itu tak apa. Kalau korang tulis data tersebar secara sama banyak pun dah cukup.
Sebab, kenapa? Sebab data tu korang nampak lebih kurang sama banyak. Itu masih pula. Dia banyak kat 21 kan? Dia banyak kat 21. Ha, dia macam yang serba cerita tadi. Kalau yang tadi dia banyak kat bawah, dia tinggi kan? Sekarang dia banyak kat 2. Data berkumpul pada penghujung paling rendah. Bagi ni dia kira apa tu? Meter apa meter? Kalau meter apa? Panjang. Data berkumpul pada penghujung paling rendah bagi panjang. Soalan ni senang tapi kalau tak ingat ni. Okay. Janganlah mungkin tu tak. Tak tahu lah. Masa dia semua yang berbau dia. Kita pun tak dengan nanti sama kan. Kita pun tak dengan nanti bukan bini dia kan. Kenalkan gigi kan tu. Okey, lah. Kita sama-sama kan lah. Okey, dah apa? Dah jangan sebut pasal durian nanti pasal yang sewa sebab tak dapat kena kata. Musim pun dah habis. Tunggu pompas, tunggu pompas. Tak apa, tak tahu sebuah pompas dah makan durian ni tahu. Okey? Okey, so sekarang kita nak tukar serak kan? Dulu bab ni panggil statistik. Tak diubah nama serakan lah apalah. Jangan salah kata. Ha, saya ajar je. Benda sama juga yang saya ajar daripada dulu. Okey, cari julat bagi setiap set data terkumpul di bawah. Senang je. Julat ni maksudnya dia nak nilai tertinggi tolakkan dengan nilai terendah. Okey, kalau A tu nilai tertinggi dia 200. Nilai terendah dia 70 tolak. 20 tolak 70. Okey. Dah tunjukkan dia. 200. 200 tolak 70. Apa kita? Yang B tu? Yang paling besar data dia? 95 tolak? 55. 55 tolak 55? 40. C? Tengok perpuluhan mulalah masa tujuan ni. 2.6 tolak 1.1. So kita dapat 1.5. Tolong ada tengah-tengah keadaan, cuba kongsira congak. Korang-korang kongkok. Nanti masa kongkong pun masalah. Tujuh tolak 1 pun dekat kalkulator. 1 tolak 0 pun dekat kalkulator. Satu kosong negatif. Oh, satu kosong. Satu kosong. Nanti mesti motor bakal start ni. Tahu kan? Tahu. 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 Kalau tu dengan lain, kau tidak janji. Lepas kau pergi tu motor juga tak dengan lain lagi. Lagi motor tak dekat, ni dia lah bagi kawan-kawan. Satu kawan pun. Oh, satu orang pun tak boleh membantu. Okey, tengok soalan nombor 8. Dia suruh selesaikan. Okey, sama juga macam tadi. Dalam satu hujan, markah tertinggi bagi pelajar Form 4. Form 4D lagi. Tak apa, tak nak duduk lagi. Tak nak duduk, tak nak. Kenapa tak boleh pakai huruf kan nama ni? Kenapa tak boleh pakai huruf? Dia jadi birokrat. Okay. So, ni adalah 58. Oh! Kan?
Maka sampai tinggi yang sebenarnya dapat magnetik semua dapat, saya tak pernah dapat satu. Maka saya apa lah saya nak anak, tetapi anak murid saya dah ramai dah dapat satu. Tak pernah dapat satu. 58 sampai tinggi. Saya rasa maka SN itu pun dapat. Sebab saya cek-cek balik, saya baru tahu SN itu salah satu. Pun tak dapat satu. Okay. So, satu yang paling rendah, 43. Ha, semua lulus. Ha. So, 50. 5. Kalau aku kurang sini. Ada yang 40? Paling jarak 30 kata. Tak kompas saja yang dapat 3, 4, 5, 6, 7, 7. Tapi memang masa korang form 2, form 3 pun makan dengan orang tersebut. Ah, tapi dah naiklah itu. Naiklah. Tapi masih lah. Masih. Masih. Okay. Okay. Cari julat antara kuartil bagi data tak terkumpul di bawah. Okey, bila dia bagi data macam tu, nombor 9 tu, dia bagi 11.2, 14.4. Okey, cara nak buat tu. 9A, tengok. 11.2, 14.0. Tengok, tolong fokus. Ha, mesin tak fokus ni. Orang-orang yang gagal. Ha, so yang dah lepas tu lepas lah. Yang lepas tu kena jadikan pedoman. Okey. Sekarang kita nak tentukan yang duduk tengah-tengah. Iaitu dia punya median. Okey. Potong, 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 potong lama. Semua tu potong kena. Dua yang tengah tu korang kena tampak. Bahagi dua. Ingat tekan kalkulator tambah lepas tu tekan sama lagi. Tak suka ni? Tak tahu. Apa nombor paling kecil? 11.2. Lepas tu? Ingat tekan sama dengan 2. Lepas tu baru tekan bahagi 2. So, kau dapat? 13.75 tengah-tengah. Ini kita panggil apa? Median. Dulu masa zaman sebelajar kita panggil peningah. Tapi masa sama. Okey, zaman telah berubah. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak cari julat antara kuartil? Soalan senang, tapi ada tak ada jawab. Julat. Okey, sekarang kita tengah kembali ni lah. Betul tak? Julat antara kuartil di tengah antara tengah-tengah. Maksudnya di tengah, di tengah. Di tengah, di tengah. Tengah antara tengah-tengah. Faham tak ya? Tengah antara tengah-tengah. Jadi, julat antara kuartil. Bukan antara benua. 14.2 tolak 12.6. So, kau dapat? 1.6. Soalan ni senang tapi ada orang tak jawab. Okay. B. Nah, susun. Kali kecil. 3.
Ya. Okey. So kita susun. Potong. Okey, kita tengah. Ini dia. Okey. Tengah antara tengah-tengah. 36 eh? 50. Dengan 50 eh? So ni median, kalau bulat antara kuartil 50 tolak 36 tu dapat? Okey, nah. Okey, jom so data yang seterusnya si, tolong susun. Apa dia? Dah susun, okey. So 2, 4, 4, 5, 7, 9, 11, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 30, 31. Okey. Potong. 15. Okay, dia. Dia punya tengah-tengah antara tengah. Ni 5.7 kan? Yang ni? 21 kan? Ha, 21. So, kita tambah. So, 5 tambah 7 bahagi 2. 6 kan? Okay. 20.5 kan? So, julat antara kuartil 20.5 tolak 6. And, kat 13.5. 14 ya? 14.5. Okay. So, bila macam data tu tidak rapat dengan tengah, kita kena buat macam ni lah. Tak. Tak ke? Tak. 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 Okey. Nah, yang ni yang bahagian tadi bahagian yang susah sikit nak ingat. Okey, tengok nombor 10. 10A. 10A, 10B, 10C semua benda yang sama. Okey. Soalan dia semua nak cari variance mean simbol dia. Lepas tu nak cari sisihan jawai. Ini orang susah nak ingat. Okey. First, kira jumlah data sebab kita nak cari mean. Ni adalah mean. Okey, jumlah data dia. 3 tambah 3.1 tambah 3.2 tambah 3.4 tambah 3.6 tambah tengok dulu semua 3.7 tambah 4.0, tambah 4.1, tambah 3.9. Bahagi ada berapa data? 9. Ha, buat ni. Kira. Kira dulu. Tiga poin?
5 tu berapa kali? 8 Okey. Lepas tu hasil tambah kuasa 2. 3 kuasa 2 tambah 3.1 kuasa 2 tambah 3.2 kuasa 2 tambah 3.4 kuasa 2 tambah 3.6 kuasa 2 tambah 3.7 kuasa 2 tambah 4.0 kuasa 2 tambah 4.1 kuasa 2 tambah 3.9 kuasa 2. Tak payah bagi. Okey. Okey, tadi bilangan data 9 eh? Ya. Okey, tengok 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 apa bila. Tengok. Nak cari variance hasil tambah kuasa 2 tadi, bahagikan dengan bilangan data, tolakkan dengan mean kuasa 2. Hasil tambah kuasa 2 115.08, bahagikan dengan bilangan data, tolakkan dengan mean 3.56 kuasa 2. Okey, kira. Tak, sebab tu dia tak kira min ni, kita dah min kira siap-siap. Tapi dia baru kira, ni dia kira siap-siap. Apa? Satu-satu. Kita juga.
Okey. Dia kena ambil semua tempat perpuluhan tu. 5, 5, 5 kan? 4 kali kan? 8. Maksudnya, okey, kalau korang nak selamat, okey, nanti kita tukarlah. Korang akan dapat 32.9 kan tadi kan, Mahdi kan? Dia akan jadi. Sebab kalau perpuluhan panjang, dia akan. Sebab nanti korang tak ikut jawapan seperti dalam dalam format tu. Kalau korang ni, dia kalau korang bundarkan terus, jawapan memang lari. So, korang akan tekan macam ni. So, dapat berapa? 0.145. So, korang dapat 0.145. Ni variance. Kalau sistem kawai, bahagikan. Kuncikan. Dapat berapa? Tiga, lapan, kosong apa? Tujuh. Tujuh, satu lah. Okey, kita ubah sikit cara kira untuk dapatkan jawapan yang tepat eh. Okey, tengok B, tengok B. Berapa data dia? Berapa data? Tujuh kan? Okey, sekarang kira mean. 1000 tambah 1040 tambah 990 tambah 1010 tambah 1002 tambah 998. Nanti dia akan perkan 7 kan? Okey, tambah dulu atas tu. Jangan terus per. 7060. 7060 per 7 kan? Cuba per 80-an ke apa? Biarkan macam tu. Okay, kita nak jawapan cepat ni. Hasil tambah kuasa 2. 1000 kuasa 2 tambah 1040 kuasa 2 tambah 990 kuasa 2 1010 kuasa 2 1002 kuasa 2 tambah 998 kuasa 2 berapa? 0.68. Nombor tertinggal apa? Apa tu? 0.08. Tapi kalau yang saya cakap tak ada lagi. Kosong kosong kosong. Wah, kosong kosong kosong. Kosong kosong kosong. Kosong kosong kosong. Okey, sistem PY, kalau tak nak ingat pun video pun tak apa, ambil je 1122208 bahagi 7, tolakkan dengan 7060 per 7 kuasa 2 kalau tak ingat pun video. Kalau tak tahu terus kan. Nanti jangan tentu sekali. 241.9591. 241.959. Okey, ini adalah variance. Isian piawai punca. Punca. 15.55. Dah lah. 5.55. Biasakan bagi 3 tempat perpuluhan. Nanti cikgu dia nak 3. Oh,
Okey, si, si. Bilangan data berapa? 6. 6. Okey, hasil tambah untuk cari ini. 0.1 tambah 0.101 tambah 0.102 tambah 0.106 tambah 0.099 tambah 0.095 bahagi 6. Jangan bahagi eh. Kita nak tambah atas ni. 0.603 eh? Perkan dengan 6 eh? Okey, sekarang hasil tambah kuasa 2. 0.1 kuasa 2 tambah 0.101 kuasa 2 tambah 0.102 kuasa 2 tambah 0.106 kuasa 2 tambah 0.099 kuasa 2 tambah 0.095. Kosong point kosong enam kosong enam enam tujuh. Okay, sistem PY. Belen, tengok. Kosong point kosong enam tujuh bahagi bilangan data 6. Tolakkan dengan ni. 0.603 per 6 kuasa 2. Okay, dapat apa? Oh, itu true lah. Orang dah. Jangan sekali lagi. Nak gagal lagi? Bagi masa lah nanti. Tekan kat kereta ikut. Tak. Kalau tak. Kereta mesti lagi angka berhenti. Boleh, boleh. 1.092. Kan? Darah 10 kuasa? 5. Okey. 5, 5, 5. Okey, punca. Nanti dulu, kita bagi masa pun salin. Fahamkan dulu. Kau dapat? 3.304. 3.304. 5 kan? 0. 3.04. 4.0? 4.0 tak payahlah. Darat kuliah kuasa? Negatif. Pakai kereta, korang setting je tu. Kena ikut lah. Okay. Soalan ni senang je. Tapi, itulah. Tak ingat formula, tak boleh kira. Kenapa saya tak bagi korang salih? Sebab bila saya kira, saya nak korang pun tekan ke kereta. Sebab saya nak biasakan korang ni dan biasa. Ke kereta. Saya ingat saya ada dekat apa, kedai jalan sekolah ada kedai ramai kan? Kedai runcit, kedai ramai. Anak dia tu semua tu saya rasa tukar ke kereta. Kedai apa tu? Kau ada? Ada di kerja apa tu tak ingat. Tapi yang bongsu tu dia ambil kongsi sebab tema apa itu ni. Dia tak dapat tawaran sebab apa tu. Rasa ada sangkut kat mat juga.
Satu beg tu dia bawa gula-gula. Ha, satu beg ke gula-gula? Ha, ni. Satu beg ke gula-gula? Eh? Kau yang pergi Mekah, kau tak tahu ke? Oh, yang kau beg korang ni lah. Ya, amin lah. Sampai depan ni. Mana? 3.304. Tak kisah. Jadi lebih baik jawapan pukulan panjang. Tapi kita korang bagi macam tu, takkan saya nak zupon tu. Boleh. Dia tak ada syarat jawapan macam ni pun. Tapi dia tak ada angka berhenti ke tak ada. Jangan buang dalam tempat tu cik eh. Nanti susah nak lulus. Dia coklat tu dah berkat tu daripada bumi yang suci, bumi suci suci tu. Tengok, tengok Au ni ingat pesan Sir kan bawa balik coklat. Dia bawa balik. Makan, makan, makan. Eh, coklat ni membuatkan saya dengan teacher rindu lah. Dia banyak kedai jual coklat. Nak cari harga yang murah tu kena cari lah. Ha, korang cari ke korang beli je ni. Kedai kan banyak lah coklat kan. Dia kena masuk-masuk dalam. Kalau nak rasa boleh. Kalau dia yang jujur tu cakap halal. Kalau cakap haram jangan kau pergi makan. Dia tahu sebuah halal dan haram. Yang ni 4.5 sama satu tu tak ya. 3.3 4.5 lah. 4.5 belakang tu. Lama betul sampai depan. Oh. Dia 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 nak rasa perisa tu suka susah sikit. Perisa tu tak apa nak. Perisa tu tak apa nak rasa sebab coklat dia kuat. Tak, dia sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Tapi coklat dia tebal. Abang ni cakap ambil, ambil je. Kan abang ni kena habiskan kan ha. Habiskan oh. Tak larat kat rumah tu makan ni. Hey, orang ni tak dapat lagi. Ya Allah. Belum pas takkan ambil. Ambil sedap rasa. Yang belakang tu dah ambil setamak lah, setamak kamu kan. Mana tahu makan coklat ni korang dapat makan cemerlang ke mat nanti. Ha, sebab dah dia daripada bumi
Mekah tu. Eh, ni kat Mekah ke kat Madinah Auli? Madinah. Ya, ni. Ah, tapi biasa memang Auli kat Madinah. So, dia kau kat Madinah. Kat Mekah mahal. Baik jawab. Kau makan aiskrim tak kat sana? Geram tak aku. Aiskrim dia. Kau mesti banyak kedai kau rasa aiskrim kan? Agak dah. Kau pergi Jabal, Jabal Nur ke apa, nampak aiskrim, beli. Aiskrim. Memang habis tu tak makan je. Kat mana? Ah, tak if. Ah. Oh, kau pergi lah. So, if tu macam Cameron Highland. Ah, dia lagi berkat kalau buang kat rumah. Dengan kita dah rapat dah. Kita orang habiskan sikit-sikit-sikit. Budak pompai tu masa pagi dia makan sikit-sikit. Sayang. Okay. Buang sampah ke. Ya, sekarang dia punya coklat tu tebal. Dulu dulu zaman saya beli, dia punya isi tu nampak merah, hijau dulu dulu. Ada dulu hargakanlah mahal sikit. Tapi rasa coklat sama. Lah, tu lah rugi awak ni pindah sekolah. Ha. Siapa suruh cikgu korang letak dia kelas SK? Kalau tidak, kat sekolah pun dapat rasa coklat. Cikgu korang lah rugi tak dapat rasa gula-gula dari Madinah. Eh, bawa kat sekolah juga ke? Ha, dia nak kan? Apa ni, gula-gula batu? Nanti cik, cikgu lho kat cikgu. Kamu bagi ni. Aku kan cikgu yang. Coklat dia rasa lain sikit. Agak. Tapi tak puas. Saya tahan yang belakang tak puas tu. Itulah korang ambil banyak. Baik tak kira sebiji. Dia kira gram. Saya dulu satu pot, satu beg. Satu beg bagasi besar sekali. Yang 20 kilo, 30 kilo. Ada gula je. Terik. Okay. Ha, mungkin nak simpan dia punya sarung dia ke kan? Sarung dia kan? Lepas tu tampak kat rumah satu yang aku akan sampai di sana. Tak faham? Faham? Faham. Itulah tak ada lelaki kat sini kan? Tak, lelaki A pun kau tiba-tiba. Dah. Dah boleh teruskan. Dah. Okey, kenyang eh? Dah kenyang eh? Eh, memanglah tak kenyang, agak-agaklah. Okey, kau tengok nombor 11 tu. Contohnya dia bagi jawapan nampak terdapat satu pencilan 35 dalam set data. Maka julat antara kuartil adalah lebih sesuai untuk menghuraikan data.
Okey, kalau kau tengok data tu 51, 52, 52, 55, 58 ada 1, 35. Satu yang berbeza kan. So tu satu data, kau tak kisah tak tak ikut ayat tu. Kau boleh kata 35 adalah satu data yang berbeza. So julat antara kuartil adalah lebih sesuai. Ha, tu tak ikut ayat macam tu tak apa. Cuba tengok A, ada tak yang berbeza? Tak ada kan. So nak korang nak pakai dia korang tulis kedua-duanya sesuai. Maksudnya nak guna julat antara kuartil boleh, korang nak guna sen-sen piawai pun boleh. Kalau data tak jauh lah. Okey, cuba tengok kat B. Apa data yang berbeza? 0.001 dia akan berbeza. So kalau ada data yang berbeza, julat antar kuartil yang paling sesuai. C, ada yang berbeza tak? Tak ada, semua sama kan? Lebih kurang kan? So kedua-duanya sesuai. Faham? Faham tak? Okay. Jom kita buat soalan nombor 12. Let's go. Okay. Setunjuk. Ha, kan? Nak minum air. Setunjuk contoh macam mana nak buat contoh. Lepas tu sebiarkan korang buat A, B dengan C. Nanti saya tengok. Kena fahamkan contoh. Sekarang nak cari median. Nak cari median kan? Susun data tu dulu. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, lepas tu 2.5. Okey, dah susun kan? Oh, 1.5 ada 2. Tinggal. 2.1 tu kan? Haa, 2.1 tu. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5. Okay, potong, 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 potong. So, sama kan? 1.5 tambah 1.5 bahagi 2 dapat 1.5 lah. So median dia 1.4. Lepas tu cari kuartil ketiga. Okey, kuartil ketiga ni kan tadi ni tengah-tengah kat sini. Okey, kena buat macam tadi lah. Tengah antara tengah-tengah. Ni dan ini kan. Okey. 1.7 tu kuartil ketiga. Kalau tidak kena tambah tu lah kan. Kuartil pertama 1.3. Tak ada kira ni. Okey, julat antara kuartil 1.7 tolak 1.3, so kau nampak 0.4 kan? Nah. Okey, tengok macam mana nak lukis. Ah, ni yang penting sebab dia dalam asian dia tu. So dia paling kecil. Julat antara kuartil 0.4. Okey, itu tak penting, tak ada ni. Sekarang ni, okey, lepas tu maksimum nilai maksimum. Nilai paling besar 2.5. Nilai paling kecil 1.1. Okey. Kita nak buat tu, so paling kecil 1.1, paling besar 2.5. Okey, buat. 1.1 yang dua CM, dua CM tu. Yang kerap tu. 1.2, 1.3, 1.4, dia kenal. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9, 2.0, tambah lagi. Oh, panjang sangat. Dia kita kena guna equation y. Dia bukan pakai mana dia. Kau tengok kat sini, 1.1, 2.5, 1.3, 1.7. Okey, kalau kau tengok, dia 1.1, lepas tu 1.3, lepas tu 1.5, lepas tu 1.7, lepas tu 1.9, lepas tu 2.1, lepas tu 2.3, lepas tu 2.5. Kalau kau pasang, nampak tak dia pakai nombor ganjil? Kena sesuaikan. Dia tak ada, dia bagi julat ke, dia tak bagi, tak ada. Tak ada skala ke, tak ada. Korang kena jalan. Okey. So, kalau tengok, macam mana dia rukit tu, kena ikut macam tu juga. So, 1.1 ni bulatkan sebab tu adalah nilai minimum. Ini adalah nilai maksimum. Okey. Lepas tu, kuartil pertama 1.3. Kuartil 1.7. Kan? Ni apa dia punya median tengah-tengah sini kan? Okey. Yang ni korang sambung macam ni. Ini sambung macam ni. Yang ni korang kena buat peta. Macam tu. Okey. Katalah korang buat 3 kotak ke bawah macam dalam contoh tu. Atas pun kena 3 kotak ke atas. Kena seimbang atas dengan bawah. Faham? Okey. Saya bagi tulis untuk yang tu A, B, C kan D. Lepas tu korang kena cari dia punya median semua tu lah. Okey, untuk A, dia punya tulis graf tu korang kena lukis 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tu A. Untuk B, untuk D, 4.1, 4.3, nombor ganjil. Okey. Lepas tu, yang tu dia besar sikit. Korang kena adjust sendiri lah. Dia bagian tu 5, 0, 5, 10, 15, 20. Okey, sila-sila. Itu buat bekal. Kalau dia pergi awal dia tak boleh buat. Kita ada apa? Apa tak tahu? Kita ambil. Kita dia orang selalu dia boleh. Tak tahu apa. Kita kan, kita kan dah bagi.
Ah, ya, dia budak tuition. Dia kata kat rumah dia banyak gila. Banyak. Dia bagi kat sini teacher punya banyak. Pelik ke kau besar banyak sangat kan kat rumah. Tahulah. Semalam kita orang penduri buah dokong. Dia macam rupa macam langsat kan. Tak perempuan yang bagi kotak. Tunjukkan graf dia pun. Soalan ni ada periksa eh. Kalau ni macam soalan wajib. Eh, yang cendol tu kita makan sekali semua lah ya. Orang yang dapat A ada tak? Orang yang dapat A hari tu lah. Tapi saya nak bagi semua makan. Ha? Oh, yang tak dapat A. Tak ada rezeki. Tak ada. Nanti kan korang akan kata sekejam pula. Ada alat tapi dah lama tak kuatin 0.8 JK je lah. Sampai ni tak kisah pun. Kalau cikgu tak cakap, kau cakap lah tu julat ni terkuatin. Kau tu singkatan tak ada masalah. Tu bahasa Melayu tak boleh. Lagi-lagi satu. Siapa nak buat? Si. Mau wakil lelaki.
belum buat lagi. Apa kata kan? Nak buat terus apa? Boleh berdua, berdua boleh baik, lebih baik. Tapi tak payahlah bertiga, berempat, berlima. Ah, guna dulu. Kalau tak, kau buat dari tengah boleh, nanti sama. Tak apa, tertinggal kat sini tak apa, jangan tertinggal pakai isu. Dalam buku saya buat kan? Ah, itulah. Masalahnya saya tulis kat depan lain, ah. Kat sini tulis, tapi satu ni lain. Kembali. Alah. Oh, suruh guna dua airport, dia guna dua-dua sekali. Nah, ada kecil dia tu. Garis tu bagi muat, nanti kau besar sangat tak muat pula garis. Ini. Ini.
garis kita pada jangan sampai ke bawah. Sampai ujung ni je. Ha. Okey. Betul. Oh. Sambung begin. Pertama yang bagi ke situ. Okey. Itu 4.4 kan? 4.4 dengan Hai, dah makan banyak aiskrim kat sana pun cari aiskrim kat sini. Kita akan mengambil
Ya, dia sebenarnya nak ambil hati mak kau supaya nanti boleh jadi kakak ipar kau. Itu kau nak ajak kacau bapak Fatin. Kau nak kacau. Tapi bapak. Nanti kan dia letakkan syarat pendidikan jasmani A pula. DJ lah. Ah, ya. Betul. Siap. 13, 14, 20 tu 14.5 eh? Satu tu 18. Okay, dah. Dia tiru. Bola tu mana? Kalau lain. Memang banyak untuk dekat telur lah tu. Banyak budak-budak telur lah. Dekat tuition tu berapa orang yang gitu. Dekat country ni seorang Danish. Seri. Yang main right back tu. Tak tahu. Kan dia pemain sekolah. Rumah depan ni. Ya betul. Kan. Naik sekolah kat tu under 15. Okey, nanti korang tak nampak pula. Yang A tu Q1 dia 4, Q3 dia 8 tau. Maksimum 1, maksimum 12, minimum 1. Okey, yang B tu median dia 5, Q1 4.4, Q3 5.2, minimum 4.1, maksimum 5.5. Ha, lukis ikut tu lah. Yang ni kan kelakar kan. Memanglah nampak kelakar. Okay. Mati aku tu paling kelakar. Dia tenggelam. Okay. C dia, median dia 14.5. Q1 13. Q3 18. Yang tu julat terkuatir kau tolak sendiri kan. Minimum 0. Maksimum 20. Okay. Yang tu kena betul lah. Baru boleh buat graf. Okay.
Paling kau. Tunjuk ni sangat sampai tunjuk jangan sampai nanti tak nampak. Macam mata kau kita roklah. Apa kita tak nampak? Ah, okey. Macam ni je. Mata tak elok tadi. Dah kau tak buat tu. Ya. Okey, siapa yang anda buka muka surat 108? Kosong lapan eh. Okay, dah. Belum. Kau 108. Dah, okay. 108. Okay, kali ni dia bagi graf. Okey, daripada graf tu korang kena tentukan dia punya. Okey, tengok soalan A. A tu maksudnya titik antara tengah lah median. Median dia berapa? 25. Di mana pula 16? Contoh. Oh, tu contoh. A. Patutlah 69. Ha? Nah, ni. Kau punya? Oh, ya. Tinggal habis lah. Okay, median 25. Kuartil pertama? 20. Kuartil ketiga?
26. Tulis ni, tulis. Ah, tapi kau tak sempat pasal ada rekod, dengarlah. Julat antar kuartil 26 tolak 20? 6. Nilai minimum 15. Nilai maksimum 35. Julat 20. Bentuk? Ha, bentuk. Apa bentuk apa ni? Ni bentuk dalam tu. Ah, baiklah, baiklah. Okey, B median. Median 6. Kuartil pertama? Kuartil pertama? Ah? Ah? 2. Kuartil pertama 2. Kuartil ketiga 8. So tolak julat antara kuartil 6. Nilai maksimum, minimum? Negatif tu kan? Ha. Negatif 3. Negatif 3 kan? Nilai maksimum 10. Julat julat tolak besar, tolak kecil. 10 tolak 7. 17. 13. 13. Okey. Lepas tu soalan C. Median 2.5. Kuartil pertama 1.5. Kuartil ketiga 3.6 kan? 3.6. So tolak julat antar kuartil 3.6 tolak 1.5 dapat 2.1. Nilai minimum? Nilai minimum 0.7. Nilai maksimum 4.5. Julat yang besar tolak yang kecil, 4.5 tolak 0.7. 3.8. So soalan-soalan bahagian-bahagian yang wajib kita dah ajar semua. Lepas ni adalah untuk soalan SPM lah. Okey, tengok soalan A muka surat 109. Okey, bila dibagi soalan macam ni, yang pertama sekali korang susun data dahulu. Susun data daripada kecil ke besar kan? Okey, yang pertama. Yang kedua, tengok dia punya median. Ini median. So median dia 107 tambah 110 bahagi 2. So kau dapat apa median? Okay. Daripada sini korang boleh dapat kuartil pertama kan? Kuartil pertama 105. Kuartil ketiga 116. Okay, selanjutnya. Lepas tu nak cari julat antara kuartil 116 tolak 105 dapat 11. Okey. Okey, soalan ni sebenarnya yang pertama dia suruh cari julat antara kuartil, kita cari. Lepas tu dia suruh cari sisian piawai. Berdasarkan data yang diberi, kita kena cari sisian piawai. Okey. First, cari macam tadi kita buat yang min tu 100 tambah 105 tambah 107 tambah 110 tambah 116 tambah 120. Ada berapa data?
6. Nah, kalau boleh bahagi, bahagi terus kalau tak apa kurang lah. Nah, 58/6 kan? Okay, kalau perpuluhan, biar sini. Okey. Sekarang cari hasil tambah kuasa 2. Oh, ini yang nampak. 1 kuasa 2 tambah 105 kuasa 2 tambah 107 kuasa 2 tambah 110 kuasa 2 tambah 116 kuasa 2 tambah 120 kuasa 2. Ha. 724 dia kosong. Okay, settle. Nak cari dia punya variance. 72430 bahagikan dengan bilangan data 6. Tolakkan dengan mean tadi. 658/6 kuasa 2. Okay, bawa. (44.89). Dia nak sistem PY. Punca. 6.69. Kalau 9 tu banyak, bagi dia sampai 39. Okey. Sekarang ni, dia kita dah buat apa yang dia nak. Lepas tu dia kata, tolak 20 daripada setiap nilai. Maksudnya kena buat baru. Tak, sebenarnya tak perlu. Tapi kita saja buat. Kita kena, sekarang ni saya nak semua tengok. Nanti kita dah buat baru kita nampak. Okey. So data tu sekarang ni semua tolak 20. So jadi 80, 85, 87. Apa yang tolak tu sangat ni? 60, 96, 100. So kat sini median dia, tengah-tengah dia 87 tambah 90 bahagi 2. So dapat 88.5. Sama? Tak sama. Ini tak sama. Okey, kuartil pertama 85 kan? Kuartil ketiga 96. Okey. So, Julai antara kuartil 96 tolak 85, so dapat? Dapat. Julai antara kuartil sama? Okey. Sekarang ni, mean. Mean, tengok. 80 tambah 85 tambah 87 tambah 90 tambah 96 tambah 100 bahagi bilangan data 6. So, apa-apa? 38.6 kan? April berenam kan? Okey, lepas tu cari hasil tambah kuasa 2. 80 kuasa 2, 85 kuasa 2, 87 kuasa 2, 90 kuasa 2, 96 kuasa 2, 100 kuasa 2 total. 48.510. Okey, kita nak cari. Nak cari apa tadi? Variance. So, 48510 bahagikan dengan bilangan data 6, tolakkan dengan mean kuasa 2. So, dapat variance berapa? 44.89. Okey, so nak cari sisihan jawab 44.89 punca? 6.6999 kan? Okey. Jadi, berdasarkan apa yang korang buat ni, korang dah tahu kalau dia suruh cari, okey, dengar-dengar. Kalau dia suruh cari bulan antara kuartil dengan sisihan jawai, kalau soalan tu suruh tambah, macam soalan ni di atas tu suruh tolak 20 kan? Tolak ke tolak atau tambah? Tolak atau tambah? Bulan antara kuartil dia tetap sama. Sisihan jawai dia pun tetap sama. Jika dia suruh tambah atau tolak data yang diberi. Dalam kes ni dia suruh tolak kan? Setiap data tu tolak 20. Kalau dia kata tambah 20 pun, dia punya sisihan jawai dengan dia beri tunda atas kuartil kekal sama.
Jadi sebenarnya korang tak perlu kira semula. Faham? Ha, ini tujuan ni nak tunjuk. Bila tambah atau tolak, data setiap data yang diberi, jawapan dia akan tetap sama. Okey, Salim. Nanti dah siap. Dah siap. Nanti kita nak korang buat satu belah kiri tu buat data yang asal, yang soalan B tu. Belah kanan tu buat yang dah rampai. Kan di surah kan? Okey, nanti kita tengok hasil dia apa. Tadi kita tahu dia tambah atau tolak tak berubah kan? Sekarang kita tengok kalau darab apa jadi. Okey? Itu nak tentukan mana lagi.